Woi kecil. Oke. Wah dia gawat ini. Gawat ini anjing. Ah. Teman-teman, so di video kita kali ini gue akan main ABA. Kita udah lama nggak main ABA ya. Sebenarnya kemarin ada kayak update lagi kayak Minato gitu-gitu, belum gue showcase kalian, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ada update lagi ya, ada dua karakter udah One Piece yang baru ya, Aokiji sama Big Mom, lalu ada Asta, tau gue ya, ada Asta di sini, di Miss C ya, di Miss C ada Asta, sama ada satu lagi Shinon pak dari Sao ya. Tapi karena banyak banget ya, dan semua harganya murah sih, kalian bisa lihat tuh harganya 2000, Asta 2200, Shinon 2000, Aokiji tuh 2500, Big Mom ini 2000, aduh berapa, 2500 mungkin, gue lupa, udah kemarin sih gue belinya sih. Jadi kita akan langsung coba pakai si Big Mom aja, karena ya ini salah satu Yonko cuy. Jadi gue penasaran apakah dia akan sekuat mungkin, siapa ya, Enel mungkin ya, kayaknya bisa disamain sama Enel dia, soalnya kan dia ada petir-petirnya gitu kan. Dia ada petir, ada api ya. Jadi gue penasaran banget nih sama Big Mom nih. Kita langsung coba ya teman-teman ya. Kita langsung coba training aja ya. Oke, gila keren coy. Keren, sumpah keren banget. Ada Zeusnya, ada Prometheusnya. Anjay. Alright, ini dia Big Mom. Kalian bisa lihat badannya paling gede pak. Ini kayaknya sih gue rasa dia akan menggantikan si Enel di public sih kayaknya ya. Karena skillnya kayak begini pak. Kalian bisa lihat ya. Zeus. Tuh, kalian lihat tuh. Lihat gak sih? Satu skill guys, satu skill coy. Dan itu area pak, itu area. Jadi kalau kalian deket ya, itu sekitar kalian tuh kena tuh. Kita coba deh. Ini by the way kalau kalian perhatiin tuh Zeusnya tiba-tiba jadi baik lagi tuh ya. Ya jadi dia ada kayak dua tipe serangan gitu coy. Kalau yang skill pertama Zeus ya. Jadi kalau misalkan dia nggak marah, damage-nya itu cuman aduh duh, kurang ajar kau. Makannya Zeus. Nah lihat tuh ya, kena semua tuh ya. Lihat gak? Kena semua pak. Jadi kalau kalian deket itu kena semua pak. Bagus banget buat di publik. Dan damage-nya sakit lihat guys. Sakit anjir, 40 loh, 45 loh. Tapi kalau misalkan dia gak marah, itu damage-nya tuh cuman sekitar ya 30. Kalau dia lagi gak marah teman-teman ya. Jadi dia ada kayak cooldown-nya gitu. Kalau misalkan dia lagi marah terus kalian pakai skill Zeus, ya dia akan jadi gak marah. Nah tuh dia jadi marah lagi tuh ya. Jadi item lagi tuh ya. Nah kalau jadi item lagi damage-nya 45. Wah gila, langsung meninggoy pak. Lihat 45 dan langsung meninggo ya teman-teman ya. Sama Prometheus, Prometheus skill kedua juga sama teman-teman ya. Jadi ada skill yang kedua nih kalau kalian perhatiin. Prometheus, jadi kalau misalkan dia marah kayak begini. Nah, itu 25. Area gede banget ya. Itu area gede juga sih. Wah, ini fix banget sih pengganti Enel ini. Fix ini. Ini area gede juga, Cuk. Kita coba. Tapi Prometheusnya lagi enggak marah. Coba kalau lagi enggak marah kayak gimana ya? Penasaran gua apakah kalau dia lagi enggak marah areanya segede itu atau mungkin damage-nya tambah. Tadi damage-nya 25 dan dia dinaikin ke atas gitu ya. Coba kita coba. Oke, areanya nggak terlalu gede. Kayaknya kalau misalkan nggak ini ya. Kayaknya kalau misalkan dia lagi nggak marah Prometheus-nya, lagi nggak kayak begitu tuh, nggak nge-rage, itu kayaknya areanya tuh lebih kecil. Kita coba deh, kita coba lagi sekali lagi deh. Ini kan sekarang di sini ya. Tadi kan yang di sebelah sana nggak kena tuh, yang depan ini. Kita coba sekarang. Prometheus. Oke, sama aja sih. Sama aja sih, gue nggak ngerti dah. Gue gak ngerti apa yang berubah. Oh mungkin ini kali, block break kali ya. Coba Zeus, apakah Zeus block break? Zeus block break kah? Enggak, oh enggak, wih tapi sakit loh. Gila, enggak bisa ngerusak block tapi sakit damage-nya guys. Lihat, 10 ada itu. Ya 10 sampai 15, gila gokil juga. Coba Prometheus lagi marah nih ya. Apakah Prometheus ngerusak block? Enggak juga. Terus apa? Apa bedanya? Gue gak tau lah ya. Oke, skill selanjutnya itu adalah Napoleon. Cuman kayak begini doang, slip. Udah, that's it. Sesimpel itu doang ya. Itu buat combo buat extend. Bukan extender sih, apa sih? Buat udah inilah. Udah kalian finishing teman-teman ya. Itu lihat gak sih kombonya? Kalian combo begitu aja pak. Itu sakit banget pak, sumpah. Zeus ini sakit banget, anjir. Gak ada otak loh. Abis itu kalau kalian mau pakai Prometheus lagi juga bisa tuh. Kalau kalian mau gitu kan. Oke. Kita langsung aja ke skill yang keempat, combination teman-teman ya. Nah ini skill 2 jol sakitnya pak, gak bohong pak. Apalagi kalau semuanya lagi marah teman-teman ya. Kalau semuanya lagi marah kita coba deh. Kita coba tunggu dulu Zeusnya sampai dia udah reach lagi. Nah udah reach lagi kan, kita langsung aja combination ya. Oh my god, sakit banget anjir. Lihat gak sih, itu berapa damage-nya gila. 70 mungkin ada kali ya. Itu
Sumpah itu cuma satu skill doang guys. Kalau lagi gak marah nih, sekarang lagi gak marah kita coba ya. Itu buat combo extender banget sih. 20, 25. Oh oke okay. Kalau dia lagi gak marah Zeus sama Prometheus ya, dia gak ikut nyerang mbak. Oh oke okay. Ya itu beda teman-teman ya. Jadi gue menyarankan kalian pakai skill yang keempat, skill combination itu kalau Zeus sama Prometheus lagi marah. Karena kalau lagi marah kita coba, kita combo aja. Kita ladder ke atas, bisa kah? Combination, bisa kah? Bisa pak. Gila sakit, lihat gak sih? Sakit banget pak. Oh ini enak banget sih buat nge-spam pak. Ini enak banget buat main di public ini sumpah. Kalian cuma Zeus, Prometheus udah cukup itu doang pak. Cukup itu doang ya. Oke, sekarang kita ngeliat apakah Napoleon ngerusak blok. Napoleon ngerusak sih harusnya. Ya Napoleon ngerusak kan. Apakah combination ngerusak blok? Oh, Zeus yang ngerusak blok ya. Oke, gila. Di blok aja segitu pak damage-nya pak. Di blok loh guys itu guys. Lihat, di blok pak. Gak ada otak memang. Oke, awaken kita lihat ya. Awakennya kayak gimana dia? Oh dia yang kepala berapi kalau gak salah ya. Ya benar, yang kepala berapi. Nah benar yang kepala berapi ya, yang sama kayak di manganya. Oke, ini dia. Oke, eh kok gerakannya jadi aneh gini ya? Apakah bisa dipukul? Wait a minute. Gak bisa di-stun anjir. Gerakannya aneh banget. Gue kira nih gerakan aneh kayak gini kayaknya ada sesuatu nih. Bener pak, gak bisa di-stun pak. Lihat gak sih? Kita gak bisa di-stun pak. Kan biasa orang kalau dipukul kan kayak nge-stun gitu kan. Ini enggak, kita kayak ya terbang aja udah. Pas aja tuh, lewat aja lewat tuh. Tuh, bisa lewat terus. Gila, enak banget. Oke, skill pertama, Tenjin. Kayak gimana nih? Oh, petir juga. Anjir, pak, damage-nya, pak. Gila, ini Big Mom gila banget loh. Oke, ntar kita coba lagi. Kita coba koknak dulu, koknak apa? Oh, oke, ngedes ke depan gitu ya. Oke. Boleh lah, itu buat gap ini aja biar bisa ngedeketin musuh teman-teman ya. Oke, kita coba lagi Tenjin. Kita coba berapa damage-nya? Tenjin. Ya ilah, udah berubah duluan. Oke, kita coba skill 1 nih, skill berapa pak damage-nya pak? Penasaran banget gue. Tenjin. Anjir tuh skill sakit banget pak. Sakit gila ini Big Mom ini buat di public luar biasa guys. Koknak. Oke, yang koknak ngerusak blok ya. Master Ho apa nih Master Ho? Master Ho, oke. Oh, anjir bisa diarahin. Kokil. Kamehameha yang bisa diarahin. Oke, itu Kamehameha yang bisa diarahin. Coba Tenjin ini ngerusak blok gak? Gue penasaran. Apakah dia ngerusak? Enggak sih kayaknya sih. Ngerusak. Anjir. Wah, sak. Ini OP banget Big Mom anjir. Wah, gila OP banget guys. Parah. Coba Bon. Oh, api gitu doang ya. Berapa tuh damage-nya? 30. Oke. Okay, it's not that bad. Coba kita Master Ho-nya. Ini Master Ho-nya, lihat guys. Kalian bisa arahin, Cok. Lihat gak sih? Gue mau tembak yang itu. Oh, bisa. Tembak yang ini sekarang. Gila, gokil. Kamehameha yang bisa diarahkan, guys. Gila gak sih? Ini karakter satu. Wah, gila. Oke. Okay. Kita langsung aja sekarang mencoba untuk ke ranked-nya, teman-teman ya. Penasaran gue. Apakah Big Mom bakal di-ban mulu? Harus sih di-ban mulu ya. Oke, okay, let's go. Oke, ternyata Big Mom tidak di-ban ya. Oke, okay, let's go, kita langsung mencoba aja. Big Mom, teman-teman, ini Big Mom kalian nggak perlu M1 sih kalau menurut gue sih. Kalau kalian mau M1 bisa, tapi kalau kalian nggak mau M1 juga bisa. Tinggal pakai Zeus doang udah cukup, men. Itu kalian pakai Zeus 2 kali aja dia mati anjir. Sumpah, kalian deketin aja. Kalian deketin. Oke, okay, blok dulu langsung aja. Zeus, Prometheus. Lihat gak sih? Langsung aja Napoleon. Aduh, gak kenapa? Sialan. Lihat gak sih? Kalian pakai Zeus doang ya udah begitu pada damage ya, Pak. Jadi kalian kalau mau main pengecut juga boleh sebenarnya, tapi kalau kalian mau M1 juga bisa ya. Aduh. Zeus. Kena lagi lu, mampus lu, Prometheus. Sini lu. Napoleon. Sini lu. Meninggal. Gila, lihat gak sih? Kalian cuma pakai Zeus. Ini karakter curang banget anjir Napoleonnya nih. Napoleon apa? Si siapa namanya? Kita coba kombinasi yuk. Kita coba kombinasi. Zeus. Oh, tidak. Wait. Zeus. Bisa enggak nyerang dari mana-mana aja? Aduh, enggak ya, enggak kena dari mana-mana aja ya. Oke. Sini M1-nya lah. Aduh shit man. Tapi kalau kalian mau pakai Big Mom itu M1-nya susah banget anjir kalau menurut gua sumpah. Karena dia badannya gede, jadi susah banget enggak M1-nya kalau menurut gua sih. Jadi kalian langsung aja combination. Ih, enggak ngerusak blok dong.
ah dia ngeblok mulu anjir. Nah ini nih susahnya kalau kalian Big Mom ya. Langsung aja sih kalian Zeus aja gak apa-apa sih sebenarnya sih, karena Zeus aja kan itu ngerusak, bukan ngerusak siapa ya, damage-nya sakit gitu kalau misalkan kalian mau. Oh shit shit, oh shit kena lagi gua. Ah shit kena lagi anjir. Combination kena. Ih kok gak kena sih anjir. Oh gak kena sih anjir. Wah gak bener nih. Masa gak kena, kalian bisa lihat teman-teman ya. Gue kira serangan terakhir itu kayak bakal kena gitu cuy, tapi ternyata tidak ya. Prometheus. Oh gak jelas nih anjir. Sini lu. Oh tidak. Zeus. Mampus. Combination. Lah kok dia kayak begitu. Aduh gak kena. Terlambat gue. Terlambat, harusnya gue Napoleon dulu tadi. Gak kena. Zeus mati. Ngecheat anjing nih. Ini karakter ngecheat banget sumpah. Kalian tinggal pakai Zeus doang cowok. Sumpah cowok. Ini ngapain coba gue Prometheusnya langsung. Mati lu. Sini lu. Turun lu. Ini ngapain dia anjir. Ngapain dia anjir. Sini lu. Pake aja. Yaaah gue mati duluan. Itu dia kayaknya counter di si Rika ini deh. Gue gak pernah tahu karakter Rika ini cuy. Langsung aja kita hancurin. Mampus. Kita aduh. Ngeselin banget Prometheus. Wah ini gue pengen combination. Kena gak tuh? Kena gak tuh? Wah dia ada kayak pes gitu ya. Makan tuh Zeus. Napoleon. Terbang lu kemana. Mati lu. Emon sini cok. Aduh mau Emon susah banget sumpah. Prometheus. Susah banget pak mau Emon pak. Kabur-kabur mulu anjir. Apa sih? Makan tuh Zeus. Meninggal. Nope. Wah ini sumpah gak enak banget pak. Dia kayak punya yang bisa tembus iframe gitu loh. Itu susah banget pak. Langsung aja kita Zeus. Aduh gak kena pak. Prometheus. Susah pak sumpah. Kalau mainnya kabur-kabur gini susah nih. Kalian kalau lawan Big Mom lawannya kayak begini aja ya. Langsung aja. Duh liat gak sih. Gak bisa disarang anjir. Oke sekarang Zeus. Mampus meninggal. Gue Zeus lu. Tapi susah pak. Kalian gak bisa ngumpulin bar buat awaken anjir. Kalau kayak begini mah caranya. Prometheus. Oke Zeus. Mampus. Napoleon. Oke kita langsung aja. Aduh susah pak. No Zeus. Meninggal. Gila gak sih OP banget. Udah langsung awaken aja. Parah pak, OP banget Big Mom. Parah pak, keluar. Keluar orang. Keluar, dia keluar. Enggak, udah mati ternyata. Gue tanpa awaken udah mati anjir. Gila pak. Susah, tapi susah buat Emon sih kalau menurut gue sih ya. Susah banget buat Emon. Tapi gampang anjir. Dia tinggal pakai Zeus doang anjir. Apa dah nih karakter cuman Zeus doang cok. Gak jelas banget cok. Tapi menang gitu. Oke, let's go next match. Anjing bisa ketemu Wase cok. Imagine, lihat gak sih. Wase anjing. Lawan gue Wase cok. Bisa-bisa aja dia ada di sini. Oke guys, kita akan mencoba membantai Wase ya. Ini kenapa gue gak bisa pilih karakter anjing, ngebug apa gimana dah. Oke. Mirror pak. Mirror. Mirror langsung aja combination. Langsung aja Zeus. Prometheus. Langsung aja ini Napoleon. Anjing gue langsung mati cok. Gak jelas banget semua. Anjing ini apaan sih? Big Mom anjing. Bener-bener curang anjir Big Mom ini cowok. Aduh ini gue kenapa sih? Gue kayak ngebug gitu cuy. Kayak loadingnya lama banget. Gak ngerti gue kenapa. Wah ini gue ngebug nih guys. Gue gak tau kenapa nih. Sayang sekali. Padahal kita mau main sama si Wase ya. Cuma Wase dajal gitu. Pakai Big Mom juga gitu kan. Dan gue ngebug gini gak bisa apa-apain nih. Mati gak mau ngeload gitu kan. What the hell happening man? Jadi ya udahlah, kita akan keluar aja, kita cari match baru teman-teman ya. Goodbye Wase. Alright, lawan kita champion yang sepertinya jago teman-teman ya. Jadi kita akan lihat apakah kita akan kalah. Gila dia pakai Yorichi, Pak. Yorichi ya. Santuy dong, Bro. Zeus. Prometheus. Kabur aja sini, Bro. Napoleon. Sini bro, satu Zeus doang segitu anjing. Kok gue yang diserang anjing. Zeus. Kok gue pakai Zeus tapi dia gak kena damage sih anjing. Curang banget cok. Oke. Oke, kabur dulu Napoleon. Oke. Wah ini gak jelas, gue gak bisa nyerang dia anjir.
Zeus, Prometheus. Combo kematian. Wah, gak mati, malah gue yang dibanting anjing. Zeus, mati. Karakter nge-cheat anjing, sumpah ini kan di Big Mom ini karakter nge-cheat, guys. Nge-cheat moment Prometheus. Makan tuh Prometheus gua. Kemarin ada cowok, wah shit man, mati gua anjir. Anjir, lawan gua champion cowok. Jadi gua gak yakin gua bisa menang sih. Wah, buset dah. Zeus, wah anjir, Napoleon. Dia bisa menghindar gitu coy. Makan tuh. Makan. Wih, dia gak mati cowok, hebat cowok dia cowok. Kena combination gua gak mati lo anjir. Zeus, mati gak? Wah, gak kenal lagi Zeus gua. Oke, okay. Ya paling tidak gua tidak kabur. Anjir, sakit banget tuh. Fuck. Makanya Napoleon. Mati. Napoleon ternyata agak jarak jauh gitu bisa teman-teman ya. Oke. Okay. Zeus. Oke, okay, Prometheus. Oh shit man. Oke, okay. Combination. Napoleon. Oh shit man. Oh shit, Prometheus. Zeus. Wah, dia kalau lagi di udara kayaknya enggak bisa di Zeus, Pak. Kalau lagi di udara kayaknya enggak bisa di Zeus, teman-teman ya. Iya, kalau lagi di udara tuh kayaknya nggak bisa di Zeus anjir. Shit man. Zeus. Ih, dia iframe anjir, semua ngeselin banget. Anjir lah. Iframe. Wait, Zeus. Langsung aja kita combination. Napoleon. Anjir lah, sini lu ngedeket lu cowok. Sini ngedeket lu, Prometheus. Wah anjir. Oke, okay. Zeus. Zeus, mati lu, meninggal lu anjing. Gua harus awaken sih ini. Gua harus awaken. Kalau gua mati, kita pakai Kamehameha yuk, Kamehameha. Kita langsung aja Kamehameha. Temujin, Tenjin. Aduh anjing, sakit bang. Kokna. Bonbon. Ini awaken juga, coba. Oke. Wah, dia gawat ini. Gawat ini anjing. Aduh sakit, Yorichi awaken, aku takut ibu. Wajing. Gila. Kecit anjing. Makan nih bonbon. Oke, okay. Tenjin. Wah, enggak kena cok. Shit man. Okunak. Kabur anjing, makan nih. Kamehameha. Mana dia ke? Mati lu anjing. Bonbon. Enggak jelas anjing. Kabur mulu cok. Aduh mati sih gue nih. Mati, gue bisa tenjin sekali lagi gue menang. Kognak. Tenjin. Kena gak tuh? Gak kena anjir. Bonbon. Wah anjing nge-cheat cok. Zeus. Anjing nge-cheat banget maksud. Makan nih Prometheus. Aduh gue mati sih. Gue mati guys. I'm dead man. I'm gonna die man. Oh shit. Zeus. Mati gak tuh? Prometheus. Wah anjir. I'm gonna die. Combination. Oke okay, gak. Gue di cover mati anjir. Oke okay, combination. Zeus. Wah gue respawn. Gak bisa Prometheus. Mati gak dia? Oh shit. Kena Napoleon. Oke okay, ini. Oke, yang terakhir gue harus, wah mati gue, goodbye sih anjir. Anjir mati gue cok. GG. Gue hampir ngalahin dia hampir ngalahin gue juga. Gokil nih Yorichi nih anjir. Oke, okay, next match. Anjing si Wase lagi cok. Oke okay, kita Wase, gak boleh pakai dulu ya anjing. Ada Wase lagi anjing, kita Wase lagi cok. Imagine gak sih? Gue yakin dia Big Mom lagi sih. Jadi kita akan tabrak Big Mom juga ya. Big Mom lawan Big Mom, kita coba cuy mirror match. Tadi kan enggak jadi tuh. Nah, sekarang kita jadiin, oke. Okay? Let's go lawan Wase. Apakah kita mampu ya teman-teman ya? Apakah kita akan kalah? Dia jago sih kayaknya sih. Anjing, dia pakainya Asta, cuy. Gila, lawan Asta niche. Lawan Asta bisa enggak? Awas, oh Asta susah, Pak. Asta susah, Pak. Ada Black Divider. Black Divider enggak bisa. Zeus. Kita langsung combination-nya kali ya. Langsung Napoleon. Waduh mati gue. Wait Prometheus. Oke okay, gue bisa kabur. Zeus. Emon. Wah gue gak bisa Emon pak, susah banget sumpah gak Emonnya.
Makin lo, makin mata nih combination. Bisa ternyata emonnya bisa teman-teman. Tadi gue udah coba ya, bisa emon teman. Cuman susah hitboxnya anjir, gue gak ngerti hitbox. Wasyasyay, gila lo Zeus. Ya paling gak kita berhasil ngelukain dia pakai Zeus ya. Anjir Zeus aja hampir setengah darah pak. OP parah cowok ini cowok. Parah sih. Wah anjing. Sini lo anjing. Napoleon. Wah ngeselin banget. Prometheus. Combination. Oh shit lo. Zeus. Oh banget lu. Aduh shit sakit. Ah dia aduh anjir. Asta tuh kalau habis muter-muter dia bisa teleport anjing, ngeselin banget gak sih? Sumpah nih Asta nih. Wait. Oke, makan. Makan tuh Zeus gua anjing. Goodbye lu, Cok. Mana sini lu, Cok? Come here, where are you? Awas dia maju lagi ke depan. Wait, enggak kena. Napoleon. Ah, aduh kena lagi gua anjing, sakit banget itu, Cok. Aduh, itu bisa dikombo anjir. Makan nih Zeus. Prometheus. Wah, sakit. Gila sakit banget anjing, itu apaan dah? Oh, dia udah awaken. Oh, dia bisa awaken kah? Udah awaken kah dia cepet amat dah? Zeus, makan tuh. Napoleon. Oke, gua juga bisa awaken dikit lagi. Oke, gua bisa awaken. Ah, tidak. Gua keburu mati anjing. Enggak usah awaken. Nanti aja awaken ya teman-teman ya. Oh, dia belum awaken kah itu? Belum awaken anjing itu dia. What the fuck? Dia tadi belum awaken ke anjing. Oh shit. Oh, sakit nih. Awaken. Enggak bisa, Cok. Harus awaken ya. Harus awaken teman-teman ya. Harus awaken. Oke, gua langsung aja tenjin kali ya. Atau langsung aja tembak lah dari jauh anjir. Makan nih, Cok. Mana lu, Cok? Mana lu anjing? Tenjin. Meninggal. Kognak. Bonbon. Meninggal. Oke, gua bisa enggak ya kalian dia? Bisa enggak ya? Agak susah tapi bisa. Sini lu anjing. Wait, sini lu anjing. Sini lu anjing, makan nih bonbon gua, Cok. Sini kognak. Aduh. Anjing. Wah, anjing gua kena kah? Master. Kena. Anjir gua mati duluan, Cok. Image. No. The hell. Wah, kalah sama Asta anjing. Ya udahlah ya. So ya teman-teman, itu dia untuk ke Big Mom ya, Big Mom. Ini karakter nge-cheat sebenarnya teman-teman ya. Kalian enggak perlu M1 anjir. Cuman tadi gua kalah karena gua sedikit main-main aja. Karena lawannya Wase aja, enggak bisa serius gua, Cok. Lawannya Wase terus satu lagi tadi yang Yoruichi ya emang itu jago sih, dia itu orang jagoan champion, Pak. Maklum guys ya, maklum ya. Gua kan masih cupu gitu kan. Tapi ini karakter enak banget kalau kalian baru main ya. Ini Big Mom enak banget, udah gitu murah lagi, cuma 2000 berapa gitu. 2500 kalau nggak salah, apa 2600 ya, gue lupa dah. Ya pokoknya segitulah, dan itu worth it sih menurut gue sih. Worth it sih. Karena kalian bisa nge-spam, ini main di public pun enak pak. Kalian tinggal nge-spam Zeus sama Prometheus doang anjir. Lalu skillnya kedua-duanya tuh area gitu. Cuman yang emang yang combinationnya rada gak jelas sih kalau menurut gue ya. Yang combinationnya rada gak jelas. Sama yang Napoleon tuh jaraknya masih deket banget. Udah gitu kalian yang kamehame bisa kalian arahin lagi. Jadi kalian hampir gak bisa miss sih sebenernya sih. Jadi kayak tadi barusan gue lawan Wase. Walaupun gue miss gitu kan kamehameha gue. Tapi gue bisa arahin ke dia sampai dia bisa break block gitu kan. Cuma sayangnya gak bisa gue akhirin anjing emang. Yaudah lah ya. So ya thank you teman-teman. Itu dia untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka. Dislike jangan suka. Subscribe jangan mau. Gak usah subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.